Banyaknya ASN di Merauke yang terpapar COVID-19 membuat pimpinan di daerah ini melakukan rapid test massal bagi semua ASN di Merauke di jajaran Pemda Merauke. Dan hari ini giliran kantor pemberdayaan masyarakat kampung Merauke mendapat giliran pertama rapid test. Sebanyak 30 orang ASN yang berkantor, namun hanya 26 orang yang hadir dan melakukan rapid test. 20 orang tersebut hasilnya 5 orang dinyatakan reaktif dan langsung dikarantina. Terdaftar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, PGPNS sebanyak 45 orang dan honorer 12, jadi semuanya 57 orang. Tapi sampai dengan pagi ini, yang hadir kurang lebih hampir 20 orang. Ada beberapa pegawai yang ada rasa takut juga dalam melakukan rapid test. Ada beberapa juga yang sudah melaksanakan rapid secara mandiri. Dan kami masih menunggu. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, jadwal kami hari ini, dan ada beberapa dinas juga hari ini akan melaksanakan kegiatan yang sama. Dikatakan hingga kini sebelumnya belum ada stafnya yang reaktif dan pelaksanaan rapid test hari ini yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Merauke merupakan perintah dari pimpinan daerah untuk dilakukan rapid test massal. Sejauh ini dari dinas kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, belum ada pegawai yang dinyatakan positif ataupun reaktif. Tetapi karena kami juga bagian dari pelayanan umum kepada masyarakat, kami laporkan kepada Dinas Kesehatan agar dapat dilakukan rapid terhadap seluruh pegawai, dan karena nantinya kami juga akan lakukan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan kami. Amidan Fardi melaporkan.